Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada saudara-saudari yang bersedia dan percaya akan penyelenggaraan Allah untuk diutus melaksanakan sebuah tugas mempersiapkan dan membangun sebuah gereja. Ini sebuah proses. Ini proses yang kedua. Dan dalam hidup ini kita perlu menyadari banyak hal baik, termasuk juga kesegaran iman kita. Kita dapatkan karena para pendahulu kita mengajarkan kepada kita. Juga banyak fasilitas-fasilitas yang boleh kita nikmati sampai sekarang ini. Ini semua adalah hasil perjuangan mereka yang pendahulu kita merasa ingin melakukan sesuatu karena rasa keterpanggilannya. Contoh sederhana, kita punya gereja di Bojong Indah ini adalah hasil perjuangan dari para pendahulu kita yang mungkin sekarang tidak kita kenal lagi, tapi hasilnya kita nikmati. Dan dia telah meninggalkan sesuatu, mengukir sesuatu, dan begitu banyak orang boleh menikmati berkatnya. Saudara-saudari, ada ungkapan yang mengatakan untuk menandai kehidupanmu di dunia ini, tulislah sebuah buku, tanamlah sebuah pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan ini saya tidak mengajak Anda untuk menanam sebuah pohon, melainkan jiwa Anda akan terukir dengan membangun sebuah gereja. Sebuah pohon mungkin buahnya bisa dinikmati beberapa orang, tetapi sebuah gereja, di sana orang memuliakan Allah, memuji Allah. Dan jiwamu tidak perlu dikatakan terukir, dan Anda sendiri dan Tuhanmu yang mengetahui di hatimu. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh menengok ke belakang hidup kita sepanjang kita menjalani hidup ini sampai saat ini. Apa yang sudah kita buat untuk menandai hidup kita di dunia ini? Kita berharap banyak orang tua membangun hidup keluarga. Mereka ingin mempunyai anak karena mereka ingin berharap entah namanya marganya atau apa, dia bisa menandai kehidupannya diteruskan. Tetapi ada hal yang mungkin tidak kita duga, kita menandai kehidupan kita secara rohani yang seringkali tidak terpikirkan oleh banyak orang. Memang anak akan menjadi tanda akan meneruskan kehidupan dirinya selanjutnya sampai anak cucu cicit dan seterusnya. Tapi ada sebuah tanda yang kita tidak tahu, yang tidak bernama, yang kita ukir dalam kehidupan kita. Ini yang mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi juga. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh mereka yang tidak punya anak misalnya. Maka saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau kita percaya kehidupan yang baik yang sudah kita alami selama ini, yang kita jalani, yang kita terima selama ini, semua hal yang baik itu, kalau kita percaya itu adalah sebuah anugerah, karena kita percaya karena itu adalah sebuah kemurahan hati Allah yang bisa kita terima apa yang sudah kita dapatkan selama ini dari Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita buat untuk mengungkapkan dan menandai rasa syukur bahwa aku ini memang orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup ini adalah penyelenggaraan Allah, kecuali memang kita sama sekali tidak beriman bahwa hidup ini berjalan segala sesuatu karena akulah yang berusaha, akulah yang hebat, akulah yang berjalan sendiri. Tapi kalau kita percaya bahwa saya bisa mendapatkan banyak hal yang baik karena ini kemurahan Tuhan, karena ini adalah anugerah Tuhan, mengapa kita tidak mengungkapkan, menandai rasa syukur kita bahwa aku ini anak yang diberkati dengan sebuah kehidupan yang menjadi sebuah persembahan. Apa yang kutandai dalam kehidupan ini? Kalau kita
sungguh bisa mengasihi pasangan hidup kita di dunia ini. Kalau kita bisa mengasihi anak kita, memberikan kepadanya yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan segala jerih payah kita. Kalau kita bisa mengasihi keluarga kita, memberikan apapun yang terbaik. Mereka itu semua titipan Tuhan yang diberikan Tuhan untuk kita berjalan bersama kita di dunia ini. Kalau mereka semua bisa kita kasih, kenapa kita tidak mengasihi sang penitipnya? Mengapa kita tidak bisa mampu memberi kepada sang pemberinya? Ibarat seorang anak mendapatkan mainan dari orang tua, begitu senangnya dapat mainan. Anak yang tahu diri, dia tidak akan hanyut begitu saja dengan mainannya yang seakan-akan ini adalah hidupnya. Tapi dia sadar sang pemberinya siapa itu. Dia bisa mengalami sukacita, gembira, dapat mainan. Dia ingat, terima kasih Ma, terima kasih Pak. Jadi dia tidak berhenti pada mainan. Begitu juga agar kita sungguh sebagai orang beriman, kalau kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita, kenapa kita tidak bisa mengasihi secara penuh? Dia yang memberi, dia yang menitipkan, dia yang memberikan mainan itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, selain tanggung jawab hidup di dunia pada sesama, kita juga mempunyai tanggung jawab membangun kerajaan Allah di dunia ini dengan segala aneka bentuknya. Tanggung jawab membangun kerajaan Allah itu mulai dari apa yang bisa kita lakukan dari kehidupan keluarga sampai kepada hal-hal Tuhan selalu menuntut lebih, tidak ada menuntut yang kurang. Kalau kita bisa melakukan lebih, Tuhan menuntut lebih. Karena itulah kebesaran jiwamu yang bisa tercapai. Ada yang mungkin tidak sampai jiwanya hanya berhenti di situ saja, karena dia merasakan ya dia tidak mau, ya sudah. Ini semua panggilan, Tuhan memanggil kita untuk membesarkan jiwa kita. Dan kebesaran jiwa itu hanya di dunia, tidak akan nanti. Kalau Anda orang beriman, pasti Anda percaya mengapa itu dilakukan. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan Injil menyampaikan bahwa biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Kalau tidak mati, dia akan selamanya jatuh biji. Kalau kita tidak punya sesuatu yang menjadi sebuah pengorbanan, sesuatu yang kita ungkapkan, mati untuk diri kita, maka kita tetap satu. Mati nanti habis deh, udah, ya satu aja, kamu aja. Tidak ada sesuatu yang kamu berikan, yang kita berikan. Maka kita perlu ya membangun kerajaan Allah itu dan segala bentuknya. Dan pada kesempatan ini kita percaya Anda semua yang dipilih ini bukan orang yang sudah cukup untuk di rumah. Ketika Anda sudah dipilih, memang panggilan Tuhan itu bisa karena gerakan hati kita. Tetapi ketika orang memilih, itu kita percaya manusia sesama itu citra Allah, gambar Allah. Itu berarti Anda sudah dilihat oleh Tuhan, Anda bisa diandalkan. Karena Anda dipilih. Enggak ada orang tersembunyi tiba-tiba kita panggil, enggak ada. Anda dipanggil karena Anda memang sudah menampilkan kredibilitas Anda, kepercayaan diri, kemampuan Anda untuk bisa dipercaya. Maka Anda dipanggil. Jadi Anda yang dipanggil ini bukan orang-orang biasa. Orang paling tidak sudah dilirik oleh mata Tuhan melalui mata-mata manusia yang dipercayakan untuk menjadi saluran itu. Maka ini sebuah kebanggaan. Karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, kalau bukan Anda yang sudah menyadari sebagai orang beriman untuk mengambil tanggung jawab ini dengan sebuah kesadaran akan panggilan, seperti kita alami banyak hal yang kita nikmati yang baik itu dari para pendahulu kita, siapa lagi? Anda bisa mengatakan, jangan saya, dia lagi. Ya, Tuhan menunjuk dia itu adalah kamu. Mengapa? Kalau Anda tidak mau, ya tidak apa-apa. Karena ini semua adalah panggilan. Panggilan itu tidak pernah boleh jadi beban. Karena kalau dilakukan dengan beban, itu akan jadi bumerang. Semua harus menjadi diterima sebagai anugerah. Banyak yang dipanggil, mengatakan, jangan saya,
itu aja yang lain. Iya, yang lain itu adalah kamu. Mau apa? Tuhan mengatakan yang lain itu adalah kamu. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu untuk membesarkan hidupmu. Pertanyaan sederhana, apa yang sudah kulakukan menanggapi the silent love of God, cinta Allah yang senyap yang kita alami selama ini? Mungkin kita terlalu tidak menyadari. Saya katakan the silent of God, the silent love of God, itu artinya memang kita selalu merasakan ya, semua yang kita dapatkan mengalir begitu, tapi kita gak tahu ini tuh kasih Tuhan yang senyap, yang tak kita sadari. Apa yang bisa kita buat? Apakah kita bisa puas saja sadar sebagai anak Tuhan lalu tidak buat apa-apa yang harusnya bisa kita lakukan? Kasih Tuhan itu senyap, dia gak sadar. Seperti kasih orang tua aja ya, banyak anak gak sadar loh. Dia baru sadar ketika dia udah keluar negeri atau berpisah, dia baru sadar. Oh ya, tiap hari saya begini ya, makan enak aja ini, senyap kasihnya. Itulah kasih Tuhan yang kita alami. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa artinya kepanitiaan yang kita bentuk ini? Dalam masa hidup di dunia ini, Anda semua diberi kesempatan untuk menerima sebuah anugerah. Jadi bukan sebuah beban, Anda tidak diberi beban. Dalam mata kacamata rohani, Anda diberi kesempatan menerima anugerah untuk mewujudkan kebanggaan diri sebagai anak-anak Tuhan. Saya bangga, kebanggaan itu jelas gak kosong. Ada giginya, ada gregetnya. Sebuah kesempatan mewujudkan kebanggaan diri sebagai anak-anak Tuhan. Dan Anda dipercaya, dan Anda diberi kesempatan membangun sebuah rumah orang tuamu, rumah Tuhan. Jadi yang Anda bangun dengan semangat, saya membangun rumah orang tuaku, Bapakku di surga yang saya muliakan. Ya Bapa yang di surga, dengan nyanyi yang saya muliakan, sekarang aku membangun rumah orang tuaku, rumah Bapakku yang di surga. Dan aku tahu pada saat itu kalau sudah terbangun, terserah nanti orang tua saya memanfaatkan bagaimana, kita ikhlaskan. Yang pasti saya sudah membangun rumah orang tuaku di dunia ini, yang saya katakan Bapakku yang di surga, dan aku membangun rumah, dan pada waktunya itu akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan itu pada satu saat orang-orang yang memakai itu akan merasakan, yang menikmati hasil perjuangan orang yang terpanggil dan tidak ada kenal, siapakah Anda yang sudah dilupakan. Maka panggilan Tuhan adalah Anda siap melakukan dan siap untuk dilupakan. Tetapi ini bukan kesia-siaan, Tuhan sudah memperhitungkan. Dan juga dengan dipanggil ini, Anda tidak perlu lalu kemudian merasa berkecil hati, ya merasa atau mungkin iri hati atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, kok saya berat, saya begini, yang dia kok enak, dia nggak ikut membantu. Semua orang ada waktunya dipanggil. Kalau memang sudah Anda dipercaya begitu besar, itu artinya Tuhan begitu mencintai Anda. Hanya orang yang dipercaya itu yang diberikan kepercayaan paling besar. Kalau memang sudah waktunya Anda mengambil tugas itu, tidak perlu melihat kiri kanan, membanding-bandingkan. Kok saya lebih susah, yang itu enggak susah. Tidak perlu. Yesus itu anak Allah, putra sulung Allah. Dia mengambil salib yang paling dipercaya. Dia menebus seluruh dunia, seluruh manusia. Maka semakin orang dipercaya, dia selalu nyari tanggung jawabnya. Yesus sudah mengatakan, apakah saya mau pergi? Tidak, saya tidak akan pergi, karena inilah ketaatan saya kepada Bapa yang saya selesaikan di dunia ini. Baca lagi kitab suci hari ini. Biji gandum harus mati supaya menghasilkan buah. Maka kita tidak perlu
ya kecil hati lo membandingkan dengan kok kenapa saya begini orang lain enggak. Biarlah segala usaha Anda sebagai persembahan hidup Anda pada Tuhan. Besar kecilnya gereja yang kita bangun itu tidak penting. Yang penting di sini adalah saya sungguh menerima perutusan ini sebagai anugerah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan. Itu yang jauh lebih penting. Seorang anak ketika disuruh orang tuanya, dia bisa melakukan, ya saya akan mencoba melakukannya dengan hati gembira. Itu yang lebih membuat orang tuanya gembira daripada dia melakukan tetapi berat. Orang tuanya melihatnya juga menderita. Semua ini sebuah anugerah. Maka jangan dipandang salib bagi banyak orang itu adalah kebodohan dan kemalangan. Kalau Anda diberikan salib macam ini, silakan Anda pilih apakah itu kemalangan, kebodohan, atau kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam hidup saya. Ini iman. Maka Anda dipanggil itu bukan dengan ditawarkan gaji besar, tapi dengan sebuah tawar kesadaran. Anda hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau memang Anda ingin membanggakan diri sebagai anak Tuhan, lakukanlah, wujudkanlah. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka jalanilah tugas yang diserahkan ini sebagai anugerah, bukan sebagai beban. Maka jangan kita perlu saling merasa iri, merasa tidak nyaman. Apa yang bisa membantu kita bisa memperlancar, mari kita dukung. Biarlah. Jangan juga ada berpikir kalau ada kesalahan, kekurangan, merasa dilangkai. Udah, kalau memang merasa dilangkai dan itu memang demi kebaikan kita, tutup mata aja. Saya banyak tutup mata karena dia nggak lapor para romo, biarinlah tutup mata kalau itu baik. Karena itu demi kebaikan, bukan soal ya memang kita perlu aturan, tapi kadang-kadang banyak hal yang seringkali ada kekurangan dan kita belajar saling mengerti sehingga ini jadi rahmat benar anak-anak Tuhan yang mengusahakan. Dan juga satu hal penting yang perlu kita sadari, kita tidak bekerja demi bekerja, tidak melayani demi melayani, melainkan kita melakukan segala sesuatu kita lakukan ini dalam kesadaran iman dan melibatkan Tuhan di dalam tindakan kita. Jadi tidak melayani, tidak bekerja demi bekerja demi melayani, tapi melakukan segala sesuatu tindakan kita dalam kesadaran iman dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka sudah seharusnya menjadi kewajiban semua panitia, terutama ini yang dilantik ini, selalu memasukkan doa-doa pribadinya dengan doa pembangunan gereja. Supaya bukan tubuh Anda yang bekerja saja, tapi jiwa dan rohmu yang bekerja mendukung di dalam. Doa pembangunan gereja tidak perlu yang pakai yang teks yang panjang-panjang. Doa sendirian kadang lupa. Pakai yang singkat, Tuhan saya mohon agar sebut namanya Gereja Maria Bunda Penolong Abadi Blok I Puri Indah dapat berjalan lancar terujung. Kita harapkan 7 tahun ke depan bisa dipakai. 7 tahun ke depan, gak ada mustahil kok. Kalau Anda punya semangat yang bersatu, yang kokoh di dalam doa, Anda tidak bekerja dengan tubuh, tapi Anda bekerja dengan jiwa dan roh Anda. Di dalam doa selalu Anda doakan, setiap doa pribadi, agar gak usah target kita doakan kita Tuhan supaya pembangunan gereja Bunda Maria Penolong Bunda Penolong Abadi Blok I Puri Indah lancar segera dapat terwujud. Itu saja cukup, tinggal nitik sampai nanti Anda bisa apa. Anda doakan setiap kali Anda berdoa, jadi masukkan dalam doa pribadi karena Anda bekerja bukannya tubuh tapi jiwa dan roh Anda. Kapan itu selesai? Sampai Anda tidak jadi panitia lagi, selesai baru. Kalau Anda masih menjadi, sudah tidak menjadi panitia, masih melanjutkan, itu bagus karena Anda tubuhnya tidak bekerja, karena rohnya tetap bekerja.
Itu yang saya harapkan. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, isilah masa hidup di dunia ini sebagai kesempatan membanggakan diri, berkarya sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Isilah ini kesempatan. Anda dipanggil ini sebuah kesempatan sebagai anugerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita semua punya panggilannya masing-masing. Marilah kita jalani dengan segala suka duka yang bisa kita jalani, dengan segala beban. Kita dipanggil bukan kita orang-orang pengangguran ya. Kita dipanggil di tengah dunia yang berjuang di dunia tapi masih mau memikirkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Maka saya sekali lagi mengatakan Tuhan sudah mempertimbangkannya. Apa yang Anda perlukan? Anda nggak usah mikirin, Tuhan sudah mempertimbangkan untuk anak-anak yang terbaik. Maka untuk meneguhkan pelantikan ini, kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Ada Kesempatan. Setelah itu kita